Terminal Bekasi ya, tepatnya di Bekasi Timur teman-teman. Ini ada banyak bis macam-macam, rutenya juga macam-macam ya teman-teman. Di depan saya ini ada bis Wajar Jaya, ini yang tujuannya ke Merak, Cilegon, Serang ya teman-teman. Ini lagi dibetulin. Nah, yang sebelahnya ini bis Redwood Star ya teman-teman. Ini arahnya Kuningan, Kabupaten Kuningan yang warna putih ya teman-teman. Nah, yang di depannya lagi itu yang sebelah situ, ini bis Sinar Jaya. Ini bisa arahnya bisa ke Jawa ya teman-teman. Jadi daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan dan sekitarnya teman-teman. Ini Sinar Jaya, yang sebelahnya DMI, sama ini satu tujuan. Nah, yang sebelah sini ini arah yang ke Kuningan, ke Cirebon, ke Majalengka ya teman-teman, banyak nih. Ini suasana Terminal Bekasi ya teman-teman, pada jam 2:30 lebih ya teman-teman, hampir jam 3 ini kondisinya masih sepi. Biasanya kalau lagi rame ini jam-jam sekitar pukul 4:30 ya teman-teman, penumpang dari kota-kota yang mau pada pulang kampung udah standby teman-teman dari jam 4:30 di Terminal Kota Bekasi. Saya juga kalau pulang kampung naik Sinar Jaya kebetulan ya teman-teman, karena arahnya ke Brebes, ke Tegal, jadi saya pakai Sinar Jaya ya. Dari kualitasnya ya lumayan bagus ya teman-teman, pelayanannya juga. Ini kondisinya lagi mendung teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mampir di Terminal Bekasi, yang mau pulang kampung, bisa jadi rekomendasi ya teman-teman di Terminal Bekasi. Jadi untuk rute-rute ke arah Jawa ini biasanya buka mulai jam 4:30 sampai jam 8:30 malam ya teman-teman terakhir. Jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung lewat Terminal Bekasi, ini bisa milih mobil yang mana yang mau teman-teman naiki ya teman-teman. Sini macam-macam bisnya, yang ada yang sebelah sini ya teman-teman, ini arah kota Jakarta. Jadi ada jalur Grogol Kalideres, ada juga Pasar Rebo, Kampung Rambutan dan Cikunir. Ini yang sebelah sini ini rutenya teman-teman. Nah, ini masih sepi sekali karena bis-bis dari daerah-daerah belum sampai, masih dalam perjalanan, jadi masih sepi ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup di sini saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa share, like dan komen ya teman-teman, supaya channel Jafar Batian terus berkembang teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum video saya akhiri, saya